Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribun, sekali lagi bersama saya Rizkurnia dari Tribun Pontianak di Kota Singkawang. Dan saat ini saya sudah berada di Jalan Diponegoro di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, Tribuners, seperti yang bisa Tribun saksikan di depan sini sudah ada pos pengamanan ataupun pos PAM Natal 2022 yang dibangun oleh Polres Singkawang. Tribuners, nah ini lokasinya dekat dengan Pavilion 78 di sebelah sini, ataupun dekat dengan kantor HK Indonesia Kota Singkawang, Tribuners. Nah, saat ini belum pos PAM ini belum sepenuhnya jadi, Tribuners. Namun dalam beberapa waktu mendatang akan segera diselesaikan oleh pihak kepolisian untuk pos pengamanan. Nah, jadi seperti ini bentuk pos PAM yang ada di Jalan Diponegoro, Kota Singkawang. Pos PAM ini dibuat sebagai dalam rangka pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru 2023 di Kota Singkawang. Nah, kira-kira seperti ini penampakan dari pos PAM yang ada di Jalan Diponegoro, Kota Singkawang ini. Nah, ini adalah salah satu dari beberapa titik lainnya yang dibangun oleh jajaran Polres Singkawang. Beberapa sudah ada terpasang di sekitaran kawasan Singkawang Utara, kemudian di Singkawang Selatan, dan yang ini merupakan di jalur pusat kota-kota Singkawang. Nah, sekian saja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.